Ada pede-pede banget bisa cuti. Udah pasti saya doang yang bisa cuti, kalian mah gak mungkin bisa cuti. Pak Komandan. Ayo. Gimana surau, semua udah aman? Alhamdulillah udah. Udah diurus ya. Udah saya cuci semua sejadah dan lain-lain. Karpetnya ganti yang baru ya. Udah saya beliin. Karpet apa tuh? Karpet musola dong. Oh, saya pikir karpet Aladin. Maaf, saya salah acara nih. Mau kemana? Sur, ya, Pak. Hati-hati kalau ngelewatin ada Budi. Jalan Pantura sama jalan... Iya, saya antara lewat Pantura atau lewat Sadang Kanan. Cari yang gak terlalu macet aja. Jalur nagrek kamu... kali, Pak. Jalur nagrek biar gak macet tuh, dijaga. Iya, nanti makanya ini lagi mau... Nanti kamu sekalian arah pulang. Iya, sekalian arah pulang. Jadi dari sini lewat Pak Untara, lewatnya selatan. Ya. Mudik, iya. Emang nggak apa-apa, mobil saya pakai. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya, berarti nanti isi bensin segala macam pakai. Masukin aja semua, pakai form yang ada di situ. Siap. Ya. Siap. Oke, hati-hati di jalan. Ya. Pesan saya satu, kalau kamu melewati jalan-jalannya agak banyak pohon-pohon tinggi. Iya, jangan ditebang. Jangan ditebang? Ya, gak boleh dong. Gak boleh kan saya lewat. Kembalakan liar dong jatuhnya. Ya, siap. Oh iya, ini kamu bawa tas yang ini aja. Ini bisa muat lebih besar. Pakai tuker tas segala. Ya. Kayaknya bagusan tas saya. Nah. Iya sih, makanya saya ingin cari itu sebenarnya. Saya ingin cari dari tadi. Oh iya, baik ya. Gak apa-apa, Komandan. Komandan gak modal. Saya bawa. Jadi ya. Terima kasih, Komandan. Salam semuanya. Iya, buat fasilitasnya terima kasih. Memudik? Iya. Ya ampun, gak ngajak-ngajak yang lain memudik. Sendiri aja. Yang lain kan ada tugas di kantor. Oh iya. Hati-hati ya, Pak Surya ya. Kayaknya perempuan ular ini akan memberikan sesuatu kepada teman-teman. Ini adalah berita yang hangat. Dia sama siapa? Gila. Aku gak lapar, kamu ngelarang-ngelarang. Ini si Ipin sama Kak Ros kemana aja sih? Saya itu kan Wendy, lihat dong siapa. Aku sadar gak sih ini siapa? Aku gak sadar. Tambahan. Tambahin. Aku mau lapar. Kenapa Bu? Ada kenapa, apa Bu? Ini saya ngeliat dia di depan kantor. Mau jualan. Saya bilang gak boleh, dilarang. Aku bukan mau jualan. Aku mau lapor. Aku tuh kalau lagi lab banyak yang komen. Katanya dagangan aku jelek. Bawang aku jelek. Kamu dihina-hina gitu. Iya, dibilang dagangannya jelek. Iya, dibilang dagangannya jelek. Padahal dagangan aku tuh asli bawangnya. Tuh, ibu keke ini. Bukan. Ibu Mus. Mus Pidah atau? Ah, salah. Mus Mujiono. Muzdalifah. Oh, ibu Muzdalifah. Dagang apa sih, Bu? Kalau boleh tahu. Dagang bawang nih, Pak. Iya, makasih. Aku dagang bawang. Ibu dagang bawang. Bukan ibu seringnya coklat almond. Semuanya aku dagang. Semuanya. Jadi ibu dikata-katain gitu, dibilang kata dagangannya jelek. Iya tuh, padahal bawang aku tuh bagus tuh, bawang. Wah, ngambilnya pas banget. Iya, ngambilnya pas banget, dapetnya bawang. Bawang, pas banget yang ini nih. Iya tuh. Bagus banget. Iya kan, Wen? Bawang goreng. Pas mereknya ini. Iya, mereknya ini. Oke, Wen. Pikirannya kemana-mana. Ibu aku, dibilang barangnya dagangannya palsu. Ini barang aku katanya palsu. Kata followers ibu, iya, yang melihat live ibu. Itu akun si Rahel itu kalau aku live tuh suka komennya nggak negatif terus. Oh. Ibu dagang di mana? Online, offline? Online. Ada toko juga? Online kata dia. Online. Yang ngerti lo online. Yang ngerti lo online. Maksudnya toko digital. Wen, tolong Wen, diselidikin lu Wen. Jadi gimana, Pak? Jadi nama akunnya udah ibu udah dapet? Sini. Nama akunnya apa? Rahel. Ini bawangin. Jadi ada dua akun nih, Komandan. Yang menghina dagangannya Mbak Mus. Yang pertama adalah Rahel. At Rahel. Yang kedua, at STNBY Cekrek. Standby Cekrek. Oh, masih lanjut ternyata. Kira-kira udah. Bawang aku dibawang berbes aku, tapi di komen ngeregati katanya. Nuangin bawang kayak nuangin ikan teri. Suruh ngegaduh. Gimana, Komandan? Rasanya? Banyak banget. Kan puasa, Komandan. Puasa, kan.